Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya membuka situs yang diblokir di Google Chrome. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cara ini cukup mudah dilakukan karena tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk membuka blokirnya. Teman-teman cukup melakukannya di browsernya itu sendiri. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama teman-teman masuk ke bagian yang titik 3 di pojok kanan atas, lalu masuk ke menu setting. Tunggu sampai settingnya terbuka. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian privacy and security. Oke, sekarang teman-teman masuk ke bagian security-nya. Scroll ke bawah. Pada bagian advance ada tulisan use secure DNS. Pada bagian use secure DNS ini teman-teman cukup merubahnya menjadi ke sebelah kanan, dan pada bagian bawahnya kita pilih Google Public DNS atau Cloudflare. Kalau saya lebih menyarankan pilih yang Cloudflare. Setelah itu teman-teman tinggal mencoba saja apakah situs-situs yang kemarin diblokir sudah terbuka ataukah belum. Oke teman-teman, segitu aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan jangan lupa untuk diklik tombol like, juga subscribe channel ini. Biar teman-teman gak ketinggalan video-video tutorial lainnya dari channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.